lokal anak bangsa. Berdirinya tahun 2015. Nah, sebelum Urban Factor ini ada brand yang pertama namanya Lazari. Jadi Lazari dulu baru Urban Factor. Sekarang dua-duanya masih tetap ada, Lazari dan Urban Factor. Kalau awal mula berdirinya, saya dulu 2001 mulai hijrah ke Jakarta. Saya dulu kuliah di Bandung. 2001 saya kerja di penerbitan buku agama Islam. Satu tahun kerja di situ, lalu saya usaha di bidang percetakan. Salah satu tahun dari 2003 2004 usaha percetakan. Nah, mulai dari 2004 mulai usaha tas gitu. Sekitar 30 juta. Kalau karyawan ada 19, kurang lebih sekitar 19 orang. Untuk penjahit ada 10, sisanya karyawan tetap. Kita satu, kalau kita pakai bahannya bahan yang grade A, kalaupun ada kombinasi kulit imitasi, kita pakai yang grade A juga. Nah, satu itu. Kedua, jahitan. Jahitan, kita double jahitan. Memang ada bentuk yang sejenis, harga lebih murah, tapi biasanya materialnya lebih kurang bagus lah. Oh, pandemi, karena kita memang sudah jualan di online-nya itu udah dari 2014. Pada saat pandemi lebih dibilang kan stabil, malah naik omsetnya sedikit. Perbandingannya dulu, kalau dulu kan pesanan perusahaan sebelum pandemi ada gitu banyak. Nah, sekarang pesanan perusahaan turun hampir 100%, penjualan online naik hampir 200%. Masih 400 jutaan. Ya, yang penting sekarang sih lebih banyak brand branding dulu. Ya, kayak misalnya pet promote itu kita bayar misalnya ada akun berita. Ya, khususnya ya harus banyak bersabar sih. Harus ya, kita juga apa ya, tetap ikhtiar. Satu, ikhtiar. Kedua, sabar. Yang ketiga ya cari peluang kesana sini.